Pelari asal Singapura, Sorui Yong menuai pujian atas aksi sportifnya memberi minum kepada atlet Indonesia, Ricky Martin Simbolon di cabang olahraga lari 10.000 meter SEA Games 2023. Video detik-detik momen itu terjadi beredar di media sosial dan viral. Saat 5 lap terakhir, tampak Ricky hendak mengambil minum sembari tetap berlari. Namun minuman yang hendak diambil terhempas dari tangannya. Di belakangnya Sorui juga berhasil mengambil minum dan terlihat menyiram air tersebut sedikit ke kepalanya. Akan tetapi sadar pelari di depannya yakni Ricky gagal mengambil air. So pun memberikan air yang ia ambil kepada Ricky. Ricky Martin Simbolon yang masih berlari kencang pun menerima dan meminum air tersebut. Pada akhir perlombaan, Ricky berhasil menjadi pemenang disusul oleh Roh yang berhasil finish di posisi kedua. Melalui akun Instagramnya, So pun membagikan momen saat dirinya dan Ricky selesai lari. So juga memberikan pujian kepada Ricky Martin yang berhasil menjadi juara dalam perlombaan lari 10.000 meter pria di SEA Games 2023. Sikap sportif Sorui Yong ini pun banjir apresiasi dari publik tanah air. Terbukti, unggahan So tersebut disukai lebih dari 50.000 pengguna dan mendapat 12.000 komentar. Kebanyakan dari mereka mengapresiasi sportivitas yang ditunjukkan oleh Sorui Yong. Sosok Sorui Yong sendiri merupakan atlet yang cukup terkenal karena prestasinya. Pria yang lahir tanggal 6 Agustus tahun 1991 itu adalah pelari jarak jauh berkebangsaan Singapura yang memegang rekor nasional 5.000 meter, 10.000 meter, setengah maraton, dan maraton. Pada tahun 2017, Soh menjadi pelari maraton putra pertama Singapura yang memenangkan SEA Games berturut-turut yakni tahun 2015 dan 2017. Dia telah terdaftar di Sekolah Hukum University College London sejak 2021. Sebelumnya Soh telah lulus dari University of Oregon di Amerika Serikat, di mana ia belajar administrasi bisnis.